kami, terminal alternatif itu kan nggak terminal tipe A. Jadi misi kami untuk satu, memperkenalkan masyarakat, untuk memberikan informasi kami, untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Contoh, kita sekarang secara pelayanan-pelayanan kami, secara fisik terminal sekarang bersih, aman, nyaman. Kedua, pelayanan kami, tugas-tugas kami memang untuk pelayanan selalu senyum. Ya salah satunya kalau durian itu kan sifatnya musiman, tahunan. Saya gimana caranya masyarakat berdatangan, kan durian itu kan mania. Wah itu beberapa kami testimoni beberapa hari kemarin pun dari Sragen, dari Karanganyar, dari Semarang pun Klaten, dia berusaha naik transportasi, bis. Berarti misi kami transportasi massal itu fungsi, tidak sebagai persaingan kami dengan PT KAI, dengan Grab, Gojek dan sebagainya. Ini berarti masyarakat sekarang minat naik bis. Nah, ini pertimbangan kami naik bis, turun di terminal, tahu dan melihat pelayanan-pelayanan kami termasuk secara fasilitas-fasilitas dengan pelayanan-pelayanan kami dengan senyum. Rencana kemarin hampir 150 sampai 300 yang kita bagikan untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu, lingkungan. Jadi memang kami punya event, jadi kita juga tidak harus peduli dengan lingkungan, nanti kita fasilitasi masyarakat yang tidak mampu, maksud saya tidak sempat beli atau belum punya uang untuk beli, jadi untuk kepentingan dunia lain. Kami bagikan khusus bagi teman-teman atau masyarakat yang tidak mampu.